Teman-teman, kembali lagi di video aku ya. Nah, tadi kalau jalan ke atas sana itu jalan menuju ke Gunung Batur. Nah, kali ini aku mau review ke kalian seperti apa rute perjalanan kali ini. Nah, ini merupakan akses untuk menuju Pantai Watu Lumbung ya, teman-teman, atau sering disebut juga Watu Bolong. Nah, oke teman-teman, seperti ini ya rute perjalanan kita kali ini. Nah, kita melewati setapak dua seperti ini, teman-teman. Nah, ini merupakan salah satu destinasi wisata yang berada di Gunung Kidul ya, teman-teman. Jadi, kalau kalian ke Gunung Kidul, ini merupakan salah satu pantai yang pemandangannya sangat indah. Ini lokasinya berada di Desa Balong, Kecamatan Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul. Nah, oke ya, teman-teman. Ini kalau kalian dari Yogyakarta, ini lokasinya sekitar 70-80 km dan bisa ditempuh dengan waktu sekitar 2 jam. Jadi tergantung perjalanan ya teman-teman. Oke teman-teman, ini kita melewati area perbukitan. Jadi di sini terlihat ya banyak bukit-bukit, yaitu di depan itu terlihat ada bukit menjulang tinggi. Dan ini kita melewati sini ya. Dan untuk perjalanan kita kali ini nih, karena jalannya agak rusak, jadi kita pelan-pelan ya. Ini udah mulai rusak, bergelombang, jadi ini kita hati-hati. Oke ya teman-teman, tetap ikut menonton, jadi biar kalian tahu seperti apa perjalanan kita kali ini. Nah, buat teman-teman yang udah klik video kali ini, terima kasih ikut menonton dan semoga videonya bermanfaat, bisa menambah informasi sekitaran perjalanan ke Gunung Kidul. Oke ya teman-teman, jadi nanti kalau kalian ke destinasi wisata Pantai Watu Lumbung, jadi sebelum pantainya itu ada view pemandangan yang sangat indah. Jadi di sana nanti kita bisa melihat Pantai Watu Lumbung dari atas ya teman-teman. Nah, untuk view Watu Lumbung sendiri aku udah pernah buat videonya, itu bagus sekali kalau pas sunset ya teman-teman. Dan ini adalah pemandangan dari atas pantai. Jadi pantainya masih di depan sana teman-teman. Dan ini sebelum pantai itu ada seperti tempat atau spot foto. Nah, itu di depan sana ya, nanti kita ke sana. Kuncinya wis mau gowo kan?